Ya pemirsa, hari ini hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2018-2019. Aktivitas sekolah kembali aktif setelah libur panjang kurang lebih selama satu bulan. Dan inilah suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Kampung Melayu 01. Para siswa baru dari kelas 1 hingga 6 berbaris rapi di halaman sekolah. Mereka merupakan siswa baru maupun lama yang berkumpul dan akan mengikuti tahun ajaran baru ini. Para guru juga ikut menyambut datangnya para siswa. Sejumlah orang tua juga mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Tahun ajaran baru, dan seperti anjuran kemarin, kita menganjurkan para orang tua untuk mengantarkan anaknya. Kita berharap hari pertama ini menjadi hari di mana orang tua sebagai pendidik pertama dan terutama berinteraksi dengan guru sebagai pendidik anak-anak di pagi hari dan siang hari. Dua pendidik ini harus ketemu, harus berinteraksi, sehingga semua potensi anak bisa dikembangkan dengan baik. Dan bila ada masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Komunikasi antara orang tua dan guru adalah kunci.